السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tidak ada satu langkah kemanapun, semuanya tertulis. Langkah-langkah menuju ke tempat ibadah, tertulis langkah-langkah itu ibadah. Langkah-langkah ke tempat maksiat, bukan hanya maksiatnya yang tertulis, tapi langkah-langkah itu dianggap sebagai langkah maksiat. Salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari dosa maksiat, Allah menampuni dosa-dosa kita di antara salat-salat kita. Subuh sampai zuhur diampuni dosa kita. Zuhur sampai asar diampuni dosa di antaranya. Asar sampai maghrib diampuni Allah dosa kita. Maghrib sampai isya diampuni oleh Allah dosa kita. Isya sampai subuh diampuni oleh Allah dosa kita. Jangankan di antara salat diampuni dosa dan kesalahan kita, Jumat sampai hari Jumat yang akan datang diampuni di antaranya dosa-dosa kita. Dan selalu saya berkata, berapapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan sekali-kali tinggalkan salat. Bu, sehat ya? Jangan sekali-kali tinggalkan salat. Mengapa? Karena salat itu termasuk ibadah yang menjaminkan kita selalu mendapatkan ampunan. Wassalatu ila salah wal jumu'atu ila al-jumu'ah mukaffiratun lima bainahun. Antara salat, antara dua Jumat diampuni dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak diampuni, harus minta ampun. Betapa banyak dosa yang kita lupakan. Berapa banyak dosa yang kita abaikan. Bahkan ada perbuatan yang kita lakukan, belum kita merasa itu dosa. Padahal di sisi Allah itu dosa. Dosa kecil, dosa besar, apalagi dosa kecil. Sehari-hari kita tidak terlepas dari dosa kecil. Mata melihat, tangan menambil, telinga mendengar, kaki berlangkah. Ini semua bisa terjadi banyak dosa-dosa kecil. Kalau bukan anugerah Allah Subhanahu wa taala, terampuni dosa kita karena salat kita, ibadah kita berat. Makanya apapun yang terjadi, jangan tinggalkan salat. Perilaku kita masih sangat parah. Dosa kita terlalu banyak. Tetap jangan tinggalkan salat. Tidak boleh ada bahasa, buat apa saya jaga salat? Saya aja belum tentu orang baik. Buat apa saya perhatikan salat? Berilaku saya aja yang tidak enak. Sekali lagi, dosa kita walaupun sudah melalui batas, tetap jangan tinggalkan salat. Karena salat itu termasuk kesempatan untuk diampuni dosa kita. Artinya, dosa-dosa yang sehari-hari kita lakukan, kita lupa memohon ampun, lupa taubat, atau kita tidak sadar yang kita lakukan itu dosa, otomatis karena kita menjaga salat, otomatis Allah ampuni dosa tersebut.
Walaupun kita tidak menganggap yang kita lakukan dosa, tapi di sisi Allah sudah tertulis dosa. Bagaimana kita kalau tidak diampuni karena salat kita? Bisa bahaya.